Umi tak dengar. Tak buka mic tu. Kat sana. Aduh, hai. Okey, yang baru masuk dia tak boleh. Ha, dah tutup kan, lupa nak buka. Okey, yang baru masuk boleh pergi dekat Google Form tu isi kehadiran hari ni. Okey, so Umi terus sambung ah. 34 orang baru. Tajuk baru kita hari ini ialah ikatan kimia. So boleh tengok dalam buku modul kita muka surat 74. Modul kita muka surat 74. Buku teks kita muka surat 110. Okey, so Umi terus pergi. Okey, ini adalah tajuk kita. Okey, kalau tengok buku teks. Ini tajuk kita. Tajuk kita ikatan kimia. Okey, dimulakan dengan gambar angkasawan. Okey, angkasawan. Di mana baju angkasawan ni kalau kita tengok dia ada berapa lapisan ni? Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur ni. Okay, dia ada 5 lapisan. Baju angkasawan kita ada 5 lapisan. Lapisan itu terdiri daripada lapisan dalam yang diperbuat daripada kapas, diikuti dengan lapisan nilon biru, lapisan nilon hitam, lapisan teflon dan akhir sekali nilon putih di bahagian luar. Semua lapisan nilon dan lapisan teflon merupakan makromolekul yang dibentuk daripada sebatang kovalen melalui ikatan kovalen. Iaitu sejenis ikatan kimia yang kuat. Sekarang tengok sini. Ini adalah rupa formula struktur bagi baju ni, baju angkasawan. So dia terbentuk daripada ikatan kimia yang kuat, iaitu ikatan kovalen. Jadi dalam tajuk ni kita akan belajar. Okey, hari ni insya-Allah kita akan masuk asas pembentukan sebatian. Kenapa sebatian kena terbentuk? Macam mana nak bentuk sebatian? Okey, lepas tu ikatan. Kita akan belajar 5 ikatan. 2 ikatan yang besar, iaitu ikatan ion, ikatan kovalen. Ni baju tadi ni ikatan kovalen. Okey, 2 ikatan yang besar ni ikatan ion, ikatan kovalen. Lepas tu ikatan hidrogen, ikatan datif, ikatan logam ni sikit saja. Okey, sikit saja. Dan last kali kita akan masuk sifat fizik sebatian ion dan sebatian kovalen. Okey, tajuk ni mudah nak skor, dengar baik-baik, boleh skor. Okey, so kita terus pergi pada tajuk kita hari ni. Okey, ikatan kimia, so yang ni Mi dah tunjuklah tadi apa yang kita akan belajar. Okey, asas pembentukan. So hari ni untuk tajuk 5.1 ni, untuk asas pembentukan sebatian ni, kita boleh menerangkan kenapa, macam mana sebatian, sesuatu sebatian tu boleh terbentuk. Okey. So, okey, sebatian terbentuk apabila dua atau lebih unsur bergabung. Okey, dia mesti dua atau lebih ni. Mesti ada dua atau lebih unsur bergabung. Okey, untuk membentuk satu sebatian. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, okey, unsur yang macam mana yang boleh bergabung? Okey, unsur macam mana yang boleh bergabung untuk membentuk sebatian? Okey, semua unsur boleh membentuk sebatian kecuali unsur yang kita panggil gas adi. Okey, gas adi ni kalau kita belajar jadual kala, dia dekat mana? Kumpulan berapa ni? Siapa boleh tahu? 12. 12. Ada jawapan lain tak? Gas adi dalam dalam jadual berkala unsur, dia duduk kumpulan berapa? MB1 baru belajar minggu lepas je MB1. Malu lah awak ni. 18. Kumpulan 18. Okey, dia berada dalam kumpulan 18. Okey. Kumpulan 12 tadi dia unsur logam. Dia unsur logam. Dia punya sifat dia, ciri dia sama macam kumpulan kumpulan 12. Bukan, sorry. Kumpulan 2. Kumpulan 12 ni adalah unsur logam peralihan. Okey, unsur logam peralihan. Logam peralihan. Tadi ingatkan kumpulan 2 tadi. Okey, so tapi gas adi ni dia berada dalam kumpulan 18. Okey, bila kumpulan 18, okey, walaupun gas, walaupun dia gas macam helium, kita buat dalam balon tu helium, dia dalam keadaan gas tapi dia wujud sebagai monoatom. Okey, monoatom. Mono maksud dia satu. Kalau macam gas biasa, hidrogen dia kena dua. Oksigen dia kena dua.
Okay, ha, nitrogen. Ha, ada dua. Tapi helium, satu gini je. Argon pun sama. Dia dalam keadaan atom, dia dah di dalam, tapi wujud dalam keadaan gas. Okay, dia monoatom dan tidak reaktif secara kimia. Jadi untuk gas adi ni, dia tak ada tindak balas berlaku. Jadi kalau soalan tanya kenapa tindak balas tidak berlaku untuk gas adi, jadi jawapan dia kerana atom dalam gas, contohnya atom helium ataupun atom argon, okay, telah mencapai susunan elektron, oktet atau duplet yang stabil. Jadi yang ni kena pilih lah. Duplet ni satu je, iaitu helium, sebab susunan elektron dia dua. Ha, kalau oktet ni contoh dia macam apa? 288. Ha, ni lah. Ha, ni semua susunan elektron oktet yang stabil. Yang ni, sorry, ada oktet yang stabil, yang ni duplet yang stabil. Ha, jadi tindak balas tak akan berlakulah dalam yang melibatkan unsur gas adi. Okey, atom-atom unsur lain, kestabilan, okey, kalau atom-atom unsur lain, dia tak stabil. Jadi dia boleh, kestabilan susunan elektron boleh dicapai melalui, okey, ni dia punya ni, sama ada pemindahan atau perkongsian elektron. Okey, pindah ni ada dua pula. Okey, pindah ni dia derma elektron ataupun dia terima elektron. Okey, ha, pindah ni ada dua. Sama ada pemindahan elektron tu melalui dia kena derma, dia buang elektron dia, ataupun dia kena terima elektron orang. Ini kita panggil pemindahan ataupun perkongsian. Jadi atom unsur lain dia tak stabil. Dia tak stabil macam pula 18 ni. Jadi dia reaktif. Cara dia bekerja ialah sama ada dia melalui proses pemindahan elektron atau perkongsian elektron. Kalau pindahnya ada dua, sama ada dia derma elektron dia ataupun dia terima elektron atau unsur lain. Okey, kami ulang balik. Sebatian ni dia berbentuk antara dua atau lebih unsur. Tapi unsur tu dia tak akan melibatkan unsur kumpulan 18. Sebab unsur kumpulan 18 semuanya telah mencapai susunan elektron, oktet atau duplet yang dah stabil. Ha, tapi kalau atom unsur lain dia nak capai kestabilan, dia pun buatlah cara pemindahan elektron ataupun perkongsian elektron. Jadi pada masa ini berlaku, ikatan kimia tu akan terbentuk. Okey, boleh setakat ni? Boleh. Okey. Ikatan kimia terbentuk apabila berlaku pemindahan dan perkongsian elektron. Macam disebut tadi, pemindahan tu ada dua pula, terima atau derma elektron. Okey, jenis ikatan kimia, ikatan ion atau dan ikatan covalent. Ha, jadi sini dia ada dua sini ni, dan kat sini, dan. Okey, jadi yang pindah ni, yang pemindahan elektron ni adalah untuk ikatan ion, manakala yang perkongsian ni adalah untuk ikatan covalent. Okey, jadi bila sebut ikatan ion ni, dia akan melibatkan antara logam dan bukan logam. Ha, sebab tu dia ada derma terima. Ha, kalau yang ni, dua-duanya adalah bukan logam. Jadi mereka berkongsi elektron sahaja. Okey. Okey, hanya melibatkan elektron valence sahaja. Okey, siapa boleh bagi tahu Umi, apa dia elektron valence ni? Apa dia? Elektron di petala, okey. Ha, elektron yang berada di petala terluar ataupun elektron yang berada di petala terakhir. Ha, jadi yang kita kata tadi tu, sama ada elektron tu dia nak pindah ni ataupun dia nak berkongsi elektron, hanya melibatkan elektron yang berada di petala terluar saja. Okey, elektron-elektron lain kita tak ganggu. Contoh kalau natrium, susunan elektron dia 281, dia hanya melibatkan elektron valence sahaja. Okey, yang lain ni tak kacau. Dia tak kacau. Okay, elektron valence saja. Okay, so ni animasi ada dalam buku teks kita. Kalau tengok-tengok buku teks kita, muka surat berapa? Tengok buku teks kita. 110 lah. Okay, untuk bentukkan ikatan ion, okay, apa dia kata? Natrium. Natrium kata sebenarnya natrium ni susunan elektron dia, kan nombor proton dia 11, jadi susunan elektron dia 281. Klorin ni nombor proton dia 17. Kalau anak-anak tengok dalam jadual berkala, susunan elektron dia 287. Okey, apa natrium kata?
Nah, saya ada satu elektron berlebihan. Ha, kenapa kita kenapa natrium amin dia kata dia ada satu elektron berlebihan? Zatil? Zatil ada? Ya, Umi. Ha, kenapa natrium kata dia ada lebih satu elektron? Sebab dia ada lebih satu belakang. Ha, kenapa dia kata dia lebih satu? Dia tak lebih dua, dia tak lebih tiga. Sebab dia nak capai apa tu dia kata dia lebih satu tu? Kestabilan. Ha, sebab dia nak capai susunan elektron oktet yang stabil, 8. Sebab tu dia kata dia lebih satu. Okey, tapi klorin ni pula, saya hanya ada 7 elektron di petala valence. Petala paling luar saya ada 7 saja. Okey, saya perlu satu lagi elektron untuk mencapai susunan elektron oktet. Ha, maksudnya klorin kata saya pula tak cukup satu. Saya tak cukup satu. Kenapa dia kata dia tak cukup satu? Kenapa dia tak kata dia tak cukup dua? Ha, semuanya tujuan dia untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil 8 juga. Okey. So, apa yang natrium ni buat? Natrium pun bagi elektron dia. Ha, jadi natrium tadi dia derma elektron dia. Apa yang klorin buat? Apa yang klorin ni buat? Derma. Terima. Ha, jadi klorin ni dia pun terima elektron daripada natrium. Jadi derma terima. Ni pemindahan elektron berlaku. Maksudnya sekarang ya, saya sangat positif terhadap perkara ini kerana telah pun berlakunya ikatan ion antara kalau tadi atom natrium dengan atom klorin membentuk ion natrium dan ion klorida. Dan sebatian dia adalah natrium klorida. Okey, boleh tak nampak kenapa macam mana ikatan tu boleh terbentuk? Ini ini ialah ikatan ion terbentuk antara yang natrium ni dia logam dan klorin ni dia bukan logam. Okey, satu lagi ikatan yang kita akan belajar adalah ikatan covalent. Ikatan covalent ni pula, okey, dia ambil hidrogen. Siapa tahu nombor proton hidrogen berapa? Nombor proton hidrogen. Tengok kat jadual berkala. Satu. Satu. Yang ni pun satu. Jadi susunan elektron dia satu. Stabil tak? Tak. Jadi kalau nak stabil dia kena dapat berapa? Dia kena jadi berapa stabil? Dua. Okay, mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Nah, jadi yang ni ada satu, yang ni ada satu. Siapa dia buat? Saya hanya ada satu elektron. Yang ni pun kata saya pun hanya ada satu elektron juga. So, apa yang mereka buat? Mari kita berkongsi elektron. Okay, wah, kita sudah mencapai susunan elektron duplet. Jadi yang ni dah berkongsi. Tadi yang ni bagi satu elektron, yang ni pun bagi satu elektron. X ni elektron lah. So ada ikatan kat sini. So ini adalah ikatan covalent. Ini yang berlaku dekat baju angkasawan tadi. Okay, antara satu unsur dengan unsur mereka berkongsi elektron. Okay, membentuk satu ikatan kimia yang sangat kuat. Nama dia ikatan covalent sebab terbentuk antara unsur bukan logam dengan unsur bukan logam. Jadi sini dapatlah gas hidrogen. Ha, sini dapat garam kat rumah kita tu. Kita makan tu natrium klorida. Okey. Ini asas pembentukan. So cerita dia macam tu. Okey, so kita pergi pada ikatan yang pertama. Habis dah 5.1. So asas dia. Macam mana ikatan boleh terbentuk? So ikatan boleh terbentuk antara dua atau lebih unsur melalui pemindahan atau perkongsian elektron. Kalau pemindahan, dia berlaku antara logam dengan bukan logam. Logam derma elektron, bukan logam terima elektron membentuk ikatan ion. Kalau derma berlaku antara bukan logam dengan bukan logam, mereka berkongsi elektron membentuk ikatan covalent. Okey, so tak kisahlah sama ada dia pindah atau dia berkongsi elektron, semuanya adalah tujuan untuk mencapai susunan elektron oktet atau duplet yang stabil macam gas adi. Okey, macam gas adi. Ha, dan elektron yang terlibat hanyalah elektron yang berada di petala paling luar. Apa nama elektron tu? Elektron valence. Elektron valence. Okey, so kita pergi pada 5.2 ikatan ion. Kalau Mila juga buat
Okey, ikatan ion. So ikatan ion ni dia boleh terbentuk melalui pemindahan. So inilah clue dia, pemindahan. So pemindahan ni macam Umi sebut tadi, ulang balik sama ada dia derma. Yang derma ni logam, so dia terima. Kalau yang terima ni dia bukan logam. Okey, dia bukan logam. So elektron antara atom logam dengan atom bukan logam. So itulah berlakunya ikatan ion. Okey, itu logam, derma elektron. Okey, kepada atom bukan logam. Jadi atom bukan logam, dia terima elektron. Okey, kedua-duanya adalah untuk mencapai susunan elektron. Ha, dia sebut oktet je. Duplet atau oktet yang stabil. Okey, pembentukan ion. Macam mana ion boleh terbentuk? Okey, so kita ada atom neutral. Okey, kita derma elektron, kita jadi kation. Ha, kalau kita terima ion elektron, kita jadi anion. So sekarang ni, atom, macam kita belajar dalam bab satu, atom dia neutral. Siapa boleh jawab kenapa atom neutral? Ifah? Tak ada cas. Ha, tak ada cas. Kenapa boleh atom neutral tu dia tak ada cas? Sebab ini neutral. Sebab apa? Tak dengar. Ifah ada Ifah? Ifah B2? Ya, yes, saya cek. Ha, kenapa atom neutral? Sebab dia sudah stabil. Dah stabil. Ya ke sebab dia stabil? Zamir, Zamir, Zamir B2. Apa tu Zamir? Ya, mempunyai. Zamir? Ya. Ha, kenapa atom neutral? Kita belajar dalam bab struktur atom dulu. Ha, fikir, fikir. Siapa atom neutral? Syukri. Clue dia bilangan. Zamir nak cakap lah. Clue dia bilangan. Ah, ha, clue dia bilangan. Cikgu Fidah kata. Clue dia bilangan. Bilangan apa Zamir? Ada orang lain nak bantu? Ada orang lain nak bantu? Sebab bilangan proton dan bilangan elektron dia sama. Siapa tu? Siapa tadi tu? Yasmin. Ah, Yasmin. Okey. Atom dia neutral sebab bila kita belajar atom, dalam elektron ada proton. Proton. Proton ni dia bawa charge positif. Dekat dalam petala ada elektron. Elektron ni dia bawa charge negatif. Ha, jadi bila dia neutral, kalau kita jadi kenapa atom neutral, jawapannya kerana bilangan. Ha, Cikgu Fidah kata tadi, clue dia bilangan. Kerana bilangan proton dan bilangan elektron dia adalah sama. Ha, jadi charge positif dan charge negatif tu adalah sama. Jadi dia neutral lah. Ha, tapi bila dia dah kena derma elektron dia, contoh kalau mula-mula dia ada proton ada tiga, elektron pun ada tiga. Tiba-tiba dia kena derma elektron ni satu. Kena buang elektron ni. So sekarang ni dia terlebih charge apa ni? Dia terlebih charge apa? Charge positif. Charge positif. Sebab itulah dia jadi kation. Kation ialah ion yang bercharge positif. Okay, kalau dalam kes ni dia terlebih satu. Jadi dia jadilah, kalau unsur tu nama dia X, satu. Okay, kalau dia derma dua, kalau dia derma dua, dia terlebih berapa? Dia akan terlebih dua proton. Jadi kalau nama dia X juga, dia akan jadi X2+. Tapi cat ion ni dia merujuk kepada ion yang bercas positif. Berapa cas dia bergantunglah kepada banyak mana dia derma elektron. Kalau dia derma satu, dia jadi positif satu. Kalau dia derma dua, dia jadi positif dua. Kalau dia derma tiga, dia jadi positif tiga. Okey, boleh ya? Clue lagi, clue lagi. Kalau senang nak ingat, sebenarnya derma satu ni kumpulan satu. Derma dua ni kumpulan dua dalam jadual berkala unsur. Derma tiga ni kumpulan tiga belas. Jadi ni clue dia. Ni dalam jadual berkala unsur. Okey, ni clue dia. Jadi sebenarnya unsur kumpulan satu, dia akan hilang satu elektron, dia akan bercas positif satu.
unsur kumpulan 2, dia akan hilang 2 elektron. Casnya positif 2. Unsur kumpulan 13, dia akan hilang 3 elektron ataupun derma 3 elektron. Casnya positif 3. Tujuan dia adalah untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Sios. Okey. Lepas tu pula terima. Nak jadi anion. Terima. Kalau tadi dia buang, sekarang dia terima. Kalau terima macam mana pula? Dia akan terlebih elektron. Kalau dia terlebih elektron, dia jadi apa? Okay, kalau terlebih elektron. Contoh tadi, proton ada 1, 2, 3. Elektron pun ada 3. Tiba-tiba dia terlebih 1 elektron. Terlebih 1 elektron. Dia terima elektron orang 1. So, apa charge dia? Kalau ni pun nama, kalau nama dia ni Y, dia akan bercas. Cas berapa? Negatif. Negatif apa? Negatif tu bergantung lah. Kalau dia terima satu elektron, dia akan jadi negatif satu. Kalau dia terima dua elektron, ha, dua kat sini, dia akan terlebih dua. So dia akan jadi negatif dua. Kalau dia terima tiga elektron, dia akan jadi negatif tiga. Okay, sebenarnya benda, siapa tahu yang terima satu elektron ni kalau dalam jadual berkala dia berada dalam kumpulan berapa? Terima satu elektron dalam jadual berkala unsur ni, dia kena terima satu elektron. Amira, dalam kumpulan berapa yang kena terima satu elektron, Amira? Kumpulan 17. Kumpulan 17. Jadi unsur kumpulan 17 dia akan charge negatif satu. Okey, kumpulan berapa yang kena terima 2 elektron? Kumpulan 16. 16. Dan kumpulan berapa yang kena terima 3 elektron? 15. 15. Ha, jadi inilah unsur-unsur dalam kumpulan 1, 2, 13 logam. 17, 16, 15 bukan logam, yang akan bergabung. Okey, yang ni derma elektron dia, yang ni terima elektron tu, bergabung membentuk ikatan ion. Unsur ni je. Jadi charge tu dia awakkan belaga yang ni je. Maksudnya paling besar macam aluminium oksida AlO Al2O3. Ha ni paling besar, dia punya nombor bawah ni 3. Ha, dia tak ada 4 sayang, tak ada 4 ni je. Berapa banyak elektron dia derma? 3 paling banyak. Berapa banyak elektron dia kena terima? 3 paling banyak. So dia punya explanation ni sebab sini. Okay, sebab unsur tu berada dalam kumpulan ni, banyak tu je elektron dia kena terima untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okay, jadi semua orang kena tahu. Kaion ialah ion yang bercas positif, and ion ialah ion yang bercas negatif. Okay, berapa banyak cas dia bergantung kepada berapa banyak dia derma atau berapa banyak dia terima daripada atom dia yang neutral. Okey, boleh ikut setakat ni? Boleh ya? Boleh. Okay, yang ni kami ambil daripada buku teks kita. Buku teks kita muka surat berapa? 112. Okey. Ni natrium. Kena tengok elok-elok sebab biasanya soalan macam ni dia akan masuk dekat soalan esei. Nak bentuk ikatan. Kita tak nak jawab, tak nak buat ayat. Okey, ni atom natrium. Okey, atom natrium susunan elektron dia, sebab nombor proton natrium ialah 11. Jadi susunan elektron dia 281. Okey, 281. Okey, untuk mencapai susunan elektron yang stabil, atom natrium perlu buat apa tu? Derma. Perlu derma. Okey, kejap Umi highlight dia. Okey. So, atom natrium perlu derma satu elektron, wajib jawab habis. Kena jawab habis. Okey. Atom natrium perlu derma satu elektron. Okey, menderma satu elektron daripada petala valence atom natrium yang lebih mudah berbanding dengan, okey, ni nak cerita kat kita. Nak cerita kat kita, natrium ni ada dua pilihan sebenarnya. Sama ada sebab susunan elektron dia ialah, susunan elektron dia ialah 281. Jadi dia ada dua pilihan ni. Sama ada nak jadi 28
ataupun nak jadi 288. Kalau nak jadi 28, dia kena buang yang ni. Kalau nak jadi 28, dia kena terima macam ni. Ha, kan? Terima 7. So sebenarnya dia ada dua pilihan. Tapi macam kita lah, gatal telinga kanan. Ha, baik kita gaul dengan tangan kanan. Ha, nak gaul dengan tangan kiri boleh lah, tapi rohok sikit. Ha, sama macam dia. Dia kena lost satu elektron ke, dia nak terima 7 elektron. Nak capai susunan elektron oktet yang stabil. Ha, jadi natrium bijak, dia cuma buang satu elektron. Okay, dia capai susunan elektron oktet yang stabil. Tu maksud ayat ni. Okay, jadi selepas menderma elektron valen tadi, ion natrium. Okay, ion, bila kita sebut ion natrium, mesti tulis simbol yang betul, Na+. Ha, sebab apa? Sebab dia cuma derma satu elektron tadi. Okay, telah pun mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Jadi ion natrium mempunyai 11 proton, tapi dia cuma ada 10 elektron sebab dia dah derma satu lagi elektron dia. Okay, sebab tu dah dia bercas positif 1. Ha, ni cerita dia. Ha, jadi kita orang kimia tulis ni lah. 281 derma satu elektron jadilah. Okay, ini, ini yang bulat-bulat ini, ini ialah struktur, ni ialah susunan elektron bagi ion natrium. Ni yang ni adalah susunan elektron bagi atom natrium. Lukis shell, lukis nukleus. Petala pertama ada 2, petala kedua ada 8, petala ketiga ada 1. Derma satu elektron, bila dia dah jadi ion, kita kena letak kurungan. Ha, kurungan ni mesti macam ni, kita tak boleh kurung macam ni. Ha, kurung dia mesti tegak gini. Ya, ni cara, tata cara penulisan dia. Okey, di luar ni kita tulis berapa cas dia. Ha, jadi sekarang ni bila nak jadi, bila dah jadi ion natrium, dia cuma ada 2 petala saja. Petala yang ada elektron valence tadi dah keluar, dah tak ada. Ha, bila elektron valence dia keluar, dia tak ada. Jadi tu, dia cuma tinggal 2 petala saja. Petala pertama ada 2 elektron. Petala kedua ada 8 elektron. Elektron valence dah keluar menyebabkan dia bercas positif 1. Ha, kalau 2 tu dia 2 lah kat sini. Okey. Sekarang kita orang kimia kita tulis ni je. Kita tak tulis lah panjang-panjang ni. Ayat-ayat ni kita tak tulis ni. Ni je. Natrium, anak panah, natrium, ion natrium dan satu elektron. Okey. Sekarang ni bila nak tengok ni anak panah, bila elektron tu berada di sebelah anak panah ni, maksudnya jadi hasil ni, ini maksud dia derma. Dia derma. Okey. Ha, sebab dalam kimia dia tak ada simbol tolak. Derma tu buang. Ha, tapi dalam kimia kita tak ada tolak elektron, tak ada. Kita buat tambah elektron tapi dia berada sebagai hasil ataupun selepas anak panah. Jadi kalau kita baca natrium, kehilangan satu elektron membentuk ion natrium. Dan persamaan yang kita tulis ini ialah, okey, ini benda baru bagi anak-anak. Ini perkenalkan hari ini, nama dia setengah persamaan setengah. Ha, dalam bab 3 kita belajar persamaan kimia. Dalam ni kita belajar persamaan setengah. Persamaan setengah. Persamaan setengah ni maksudnya ada lagi lah satu setengah persamaan. Mesti ada satu yang buang elektron, satu lagi yang terima elektron. Ha, so dalam kes ni kita panggil dia, dia buang elektron lah. Okay, ha, walaupun simbol dia tambah tapi dia buang elektron tu. Okay, itu untuk atom natrium. Okay, untuk contoh aluminium pula, ha, aluminium. Aluminium kalau kita rujuk dalam dalam kita punya jadual berkala, berapa nombor dia aluminium? Berapa nombor proton aluminium? 13. 13. Okey, nombor proton dia 13. Jadi susunan elektron dia 2.8.3. Jadi ini ialah susunan elektron dia. Ha, ni kalau kita lukis susunan elektron, lukis susunan elektron bagi atom natrium, inilah jawapan dia. Buat nukleus, petala pertama ada 2, petala kedua ada 8, petala ketiga ada 3. Okey, so agak-agak sekarang ni dia kena derma berapa ni? Tiga. Derma? Tiga.
tiga elektron valens dia. Okey, betul ya. Dederma tiga elektron valens dia. Okey, dederma tiga elektron valens dia. Jadi kita pun tak payah lukis lah petala kat luar ni. Petala ketiga ni tak payah lukis dah. Petala pertama ada dua, petala kedua ada lapan, petala ketiga elektron valens dah keluar. Ha, tulis tiga kat sini. Kurung, tulis tiga. Jadi susunan elektron ni sekarang ni 2.8. Ha, simbol dia Al3+. 3+ ni merujuk kepada dia jadi kation dengan kehilangan 3 elektron daripada atom dia. Jadi ni semua penting dalam kimia, tak boleh tinggal ni. Atom tak boleh tinggal. Ion tak boleh tinggal. Okey, lepas tu simbol kena betul, simbol kena betul. Berapa elektron dia derma pun kena sebut. Sebab bagi kita sangat penting berapa elektron dia derma untuk bentuk charge dia tu berapa. Okey, tu bagi ha ni. Ini adalah setengah persamaan. Ha, jadi kalau kita baca, budak kimia baca dia kata oh atom aluminium kehilangan 3 elektron membentuk ion aluminium Al3+. Okey. Okey, itu kalau dia logam. Ha, sekarang ni kalau dia bukan logam pula. Ha, bukan logam. Dalam buku teks bagi contoh fluorine. Muka surat 112 lagi. Okey, ha, buku teks bagi contoh fluorine. So fluorine ni dia adalah unsur daripada kumpulan 17. Susunan elektron dia 27. Nombor proton dia 9. Fluorine 9. Okey, susunan elektron dia 27. So apa yang berlaku? Untuk mencapai susunan elektron yang stabil, atom fluorin akan menerima satu elektron. Proses menerima elektron ke petala valens atom adalah lebih mudah berbanding dengan menderma 7. Ha, so dia pun ada pilihan juga. 27 nak jadi 28, okay, terima ataupun nak buang 7, dia jadi 2. Kan, buang 7. Buang 7 jadi 2. Duplet stabil. Ataupun dia terima 1. Lebih mudah untuk terima 1 daripada buang 7. Ha, sebab tu fluorin dia akan terima 1. Jadi bila dia terima 1, selepas menerima elektron valens, ion okey. Ket ion senang. Nama logam, itulah nama atom, itulah nama ion. Natrium, ion natrium. Magnesium, ion magnesium. Aluminium, ion aluminium. Tapi bila jadi anion, ha, dia tak jadi nama logam. Dia tak jadi nama unsur. Fluorin, dia akan jadi fluorida. Ha, okay. Ha. Klorin, klorida. Oksigen, oksida. Okay, ha, dia nama dia tu sikit. Ha. Kalau fluorin, ini kita panggil fluorida. Klorin, kita panggil klorida bila jadi ion dia. Oksigen, dia jadi oksida. Ha, pergi. Iodin, dia jadi iodida. Ha, dia ada da-da belakang tu. Okay. Okay, selepas menerima elektron tadi, ion fluorida F negatif 1 mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Ha, jadi sini tadi, bila dia dah terima satu elektron orang, terima satu elektron, dia pun jadi 8 lah. Ha, jadi macam tadi juga, kita pun buat, ha, macam ni dia tak ada lah hilang petala sebab elektron dia masuk kan, elektron orang lain masuk je. Tapi tadi petala terluar dia ada 7, sekarang petala terluar dia sudah jadi 8. Ha, kalau Umi buat lain, ha, ni sebenarnya dia terima elektron orang. Okay, ha, jadi 2.8. Jadi kat sini ni menunjukkan berapa banyak dia terima elektron tadi. Ha, berapa banyak elektron yang dia terima, jadi dia terlebih charge negatif. Okay, ion fluorida mempunyai 9 proton. Ha, dia ada 9 proton saja, tetapi elektron dia lebih 10. Ha, kalau natrium tadi, dia ada 11 proton tapi elektron dia jadi kurang sebab dia derma. Yang ni elektron dia jadi lebih 10 sebab dia terima elektron orang. Jadi sebab tu dah dia bercas negatif. Jadi ni adalah setengah persamaan dia. Okey, untuk terima kita letak depan. Depan anak panah. Ha, depan anak panah. Ini kita panggil dia terima. Tadi belakang.
Sekarang depan. Okay, ini adalah persamaan setengah dia. Jadi atom fluorin menerima satu elektron membentuk ion fluorida. Ni kalau kita baca persamaan ni. Atom fluorin menerima satu elektron membentuk ion fluorida. Okay, yang ni kalau dia nak jadi anion. Tadi nak terang cation. Okay, boleh? Boleh tak ni? Boleh. Okay, senang kan? Tapi kena biasa bercerita benda ni. Nanti nak buat ayat tadi. Okay, last kali kita ambil satu lagi contoh oksigen. Oksigen kalau tengok dalam jadual berkala, dia punya susunan elektron, dia punya nombor proton ni berapa? 8. 8. Jadi kita pun pandai tahu dah tulis susunan elektron dia 2, 6. Jadi petala pertama dia ada 2, petala pertama dia ada 2, petala kedua dia ada 6. Okay. Okay, so dia tak stabil. Macam kalau anak-anak boleh fikir lah. Okay, sekarang ni kalau aku nak stabil, dia boleh terima elektron orang 2, dia akan jadi 2, 8. Kalau tak pun dia kena buang 6. Mana lagi comel? Mana lagi senang? Terima. Ni kalau buang 6 dia jadi 2. 8 dan 2 ni telah pun mencapai susunan elektron yang stabil lah, oktet atau duplet yang stabil. Tapi nak terima 2, nak buang 6. Yang ni lagi senang, yang ni susah. Jadi dia akan terima 2 elektron. Okey, terima 2 elektron. Okey, bila dia terima 2 elektron tak payahlah buang ni. Dia masukkan elektron orang je kat sini. Ni kalau ikutkan ni elektron yang lain lah, elektron unsur lain. 2 ni. Dan kita kena tulis sini dia bercas positif negatif 2. Dan nama dia, kalau dia anion oksigen jadi bukan ion oksigen ni. Ion oksida. Okay. O2 minus. Okay. Habis. Ni ialah setengah persamaan. Atom oksigen menerima 2 elektron membentuk ion oksida. Dia kat depan maksudnya dia menerima elektron. Kalau di belakang dia derma elektron. Okey, dah kita dah tahu dah tadi. Kenapa logam atom logam dia kena derma elektron? Kenapa atom bukan logam dia kena terima elektron? Okey. So sama ada dia buang 1 elektron, 2 atau 3 elektron, buatkan logam pula terima 1, 2 atau 3 elektron. Jadi dia akan bentuk ikatan ion. Okey. Sebatian ion ni, tadi bila dah bergabung antara atom bukan logam dengan logam tadi, dia akan bentuk sebatian. Jadi sebatian ion yang terbentuk apabila ion yang berlainan cas tertarik. Jadi sebatian ion ni dia boleh terbentuk bila ion tadi kan cation bercas positif, anion bercas negatif. Jadi bila bila ion ni dia punya clue dia. Ion yang berlainan cas tertarik. So bila ion yang berlainan cas tertarik, dia akan bentuklah sebatian ion. Okey, sebatian ion. Okey. So ni cerita dia pula. Ni. Ni nak bentuk. Tadi yang ni sebut tadi natrium dengan klorin. Yang ni dia nak bentuk natrium fluorida. Formula dia NaF. Kenapa dia tak jadi Na2F? Kenapa dia tak jadi macam ni? Kenapa dia jadi NaF? Maksudnya Na1, F1. Ataupun kenapa dia tak jadi NaF2? Kenapa dia tak jadi macam ni? Explanation dia, inilah dia. Okay. Kenapa jawapan dia gitu? Sebab sebenarnya atom natrium tadi dia cuma kena derma 1 elektron dia. Okey, manakala fluorin dia cuma terima 1 elektron. Jadi cuma perlukan satu je lah. Satu natrium, satu atom fluorin. Jadi yang tadi tu memiliki satu-satu tu untuk bentuk ion. Yang ni ialah, ni kalau gambaran ni. Yang ni semua ni. Yang ni kalau soalan tanya lukis susunan elektron bagi
sebatian yang terbentuk. Okay, dalam kes kita ni sebatian dia adalah sebatian NaF. Kalau macam yang Milu kita tadi, susunan elektron bagi ion, ion satu-satu, yang ni sebatian. Jadi ini adalah rupa dia. Okey, rupa susunan elektron bagi sebatian natrium klorida. Okey. Natrium tadi dia dah hilang satu elektron, dia bercas positif. Kita dah belajar yang ni tadi. Kita pun ambil yang fluorin ni tadi, dia terima satu, nampak tak? Untuk tulis, untuk lukis elektron ada dua cara. Sama ada kita buat pangkah atau kita buat bulat. Jadi dalam kes ni, sebab dia atom yang berbeza, atom natrium kita dapat bulat, atom fluorin kita buat pangkah. Maknanya menunjukkan kat sini, yang bulat ni dah derma elektron. Okay, dah derma elektron. Jadi yang pangkah ni terima elektron orang. Jadi kalau unsur yang berbeza, anak-anak lukis dan periksa pun kena buat gini lah. Satu bulat, satu pangkah. Bila kita baca sini, oh ni dia terima elektron orang. Yang ni dah derma elektron dia. Jadi ini adalah susunan elektron bagi sebatian natrium klorida. Okey, baca yang ni. Baca yang ni pula. Ion natrium dan ion klorida yang berlainan cas tertarik antara satu sama lain oleh apa pula dah makhluk ni? Ni. Oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Okey, daya tarikan elektrostatik ini disebut sebagai ikatan ion membentuk sebatian NaF. Jadi, kalau kita tengok sini, takkanlah bila kita ambil tu bila kita ambil tu satu ni je. Satu ni saja sebatian terbentuk. Sebatian ni banyak. Okey, sebatian ni banyak. Jadi daya tarikan antara ion yang berlainan cas tu akan bentuk ikatan ion tadi. Ha, dia berlainan cas ni lah. Cas positif dengan cas negatif. Okey, terbentuklah satu ikatan yang kita panggil ikatan ion. Okey, ambil kat sini. Ikutkan depan ni, kita akan lihat nanti sekejap. Ada apa nak tanya setakat ni? Ada apa nak tanya setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okey. Kalau anak-anak tengok dalam modul, nanti nak lengkapkan modul tu. Modul kita muka surat 76. Okey, yang pertama tu dia ada untuk kita isi pembentukan ikatan antara natrium dengan klorin untuk jadi natrium klorida. Okey. Jadi anak-anak boleh isi tempat kosong tu. Siapa ada dengan dia sekarang buku? Semua dengan dia sekarang? Semua ada? Semua ada? Ada. Ada. Iyat ada, Iyat, Iyat. Iyat. Iyat tak masuk ke kelas ini? Syukri? Syukri MP1? Syukri pindah. Syukri pindah. Oh, ni lama-lama ni. Syukri pindah. Amru, Amru yang B1. Amru. Amru ada? Amru, ada ke? Kita cari MB2. Okey, Syairan. Syairan. Tiga orang ke? Syairan? Syairan ada? Ui, tak pernah dengar suara Syairan. Ya, ya, ya. Haa, Syairan. Syairan, baca sikit Syairan muka surat 76 tu. Modul hitam. Kejap, kejap. Mana modul tu? Modul Syairan. Syairan. Sekejap lah, mix up dulu Syairan. Syairan tak ada lah, hilang lah. Sekejap pun mana dah Syairan jadi? 48.
Tak ada Syairan, tak ada kau. Hakimi. Ya. Yeah. Hakimi ada. Kimi, jom Kimi, kita baca muka surat 76. Yang mana si Umi? Yang atas kan? Ha? Yang contoh satu ke? Tak dengar? Yang contoh satu ke? Ha, ya. Ah, contoh satu lah. Okey, Natrium Florida. Okey. A? A, jap. Mana? Oh, A. Susunan elektron atom natrium ialah positif satu. Positif satu tu charge dia. Susunan elektron tu? Susunan elektron. Dua lapang. Ya, dok. Susunan dua elektron atom. Atom. Atom tu dekat ayam 28. 283. Susunan elektron atom natrium ialah ini 283. 81. 281. Okey, lepas tu atom natrium mempunyai satu elektron valence. Dengan itu atom natrium tidak stabil. Atom natrium melepaskan satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil membentuk apa nama tu? Membentuk ion. Ya, ion apa? Ion natrium. Ion natrium, okey. Dengan susunan elektron 28. Alright, cantik Kimi. Okay Kimi, panggil kawan lain seorang. Zamel. Okay Zamel, sambung. Zamel B. Zamel Pido. Zamel, mana Zamel? Zamel 1, Zamel 2. Tak ada Kimi, Zamir tidur. Nak kena Zamir ni. Ya yeah. Zamir gesura. Zamir baca. Ingat gesura tau. Ingatkan gesura lah, Mayan Zuhur. Okay Zamir baca B. Cepatlah. Sekejap aku. Okay. Dekat B tu. Jangan jat lama ingat tumi ikan yang masuk eh. Baca B. Ini kata kolaboran. Ekovalen. Susunan B, susunan elektron bagi atom klorin ialah 2.8.7. Okey. Atom klorin mempunyai satu elektron valence. Ya, dok satu. Satu ke elektron valen ni tu? Tujuh. Okey, tujuh. Okey, sambung Zamin. Atom klorin mencapai susunan elektron oktet yang stabil dengan menerima ion. Menerima ion? Dia nak terima apa? Saya. Ani. Dia kena terima berapa tu? Menerima. Dia kena terima berapa elektron? Kalau dia 287. Satu. Satu. Okey. Menerima satu elektron membentuk ion klorida. Okey. Cl dengan susunan elektron 2.8.8. Okey, betul Zamir. Okey, Zamir panggil orang lain seorang cepat. C blok. Rifki. Apa dia? Rifki. Rifki, Rifki. Mana Rifki? Ada. Jom ada. Okey, C. Ion natrium. Na plus dan ion klorida Cl negatif.
dan dan ion klorida. Ya. Yeah. Ditarik dengan daya daya tarikan. Apa nama itu? Ha? Daya elektrostatik. Elektrostatik. Daya elektrostatik. Okay, baca lagi. Yang kuat, ikatan yang terbentuk dinamakan ikatan ion. Okey, terima kasih Ustaz Laki. Kita boleh faham tu? Boleh faham tak? Boleh. Kalau kita jawab soalan essay, nak jawab soalan essay. Kita tengok yang perempuan mana laju tadi set lelaki, set mula set perempuan pula dengan contoh magnesium klorida, magnesium oksida, contoh dua magnesium oksida masih lagi muka surat 76. Okey, yang ni kita nak orang perempuan pula. Siapa nak mula? A. Saya Mi. Okey, Mira. Okey, Mira sambung. A. Susunan elektron atom magnesium ialah 2.8.2. Atom magnesium mempunyai 2 elektron di petala terluar, maka atom magnesium tidak stabil. Atom magnesium melepas 2 elektron valence untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil membentuk ion magnesium Mg2+ dengan susunan 2.8. Engkau, lelaki tidak tercabar ke? Okey, Mira pilih lagi seorang. Pilih seorang perempuan untuk sambung yang B. Mira pilih Mira. Alfa. Siapa? Anwar. Anwar. Okey, Anwar. Alfa lah cikgu. Anwar. Nama awak sebab Anwar. Anwar apa nama awak sebenarnya? Anwar. Awak semua respon. Umi ni nama tak pernah ingat lagi. Nak Anwar apa ya? Sekejap nak cari nama awak. Sebab saya nama awak apa? Anwar apa tadi? Anwar? Anwar kan? Alfa. Mana nama? MB2 kan? MB1. Umi. Oh, Anwar Afiqah. Betul? Betul Umi, tapi kakak pilih, Kak Amira pilih Alfa lah tadi. Oh, dia pilih Alfa bukan pilih Anwar, pilih Alfa. Okey, Alfa Anissa. Okey, Alfa. Umi, Alfa mic rosak. Alfa mic rosak. Jadi kalau Alfa mic rosak, siapa yang ada? Siapa pula Mira pilih siapa? Mira pilih orang lain pula. Hazira. Hazira, okey Hazira. Hazira. Yang B kan ni? Ya, B. Susunan elektron atom oksigen ialah 2.6. Atom oksigen juga tidak stabil. Atom oksigen menerima 2 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Berbentuk ion oksida. Dengan susunan elektron 2.8. Okey, terima kasih Hazira. Okay, Hazira pilih lagi seorang perempuan. Untuk baca yang C pula. Buat yang C. Mira? Siapa? Anwar. Anwar. Okey, Anwar. Anwar? Yumi. Okey, jom. C. Daya elektrostatik. Okey, betul. Daya elektrostatik yang kuat terbentuk antara apa nama tu? Antara magnesium. Apa nama Mg2+ tu? Nama dia apa? Magnesium. Ion magnesium dan ion oksida. Ion oksida. Apa nama O2 minus tu, nama dia apa? Ion oksida. Okey, ion oksida membentuk ikatan ion. Alright. Okey. So ni adalah cara kalau soalan tanya. Soalan tanya dekat soalan esei, macam mana kita nak bentuk sebatian, macam dalam soalan tu dia tanya kita NaCl dengan MgO. Okey. So semua perkataan-perkataan yang tempat garis tadi kena ada. So jawapan itu saja boleh bagi awak
satu pembentukan tu 5 ikatan. Jadi dua ikatan tadi boleh bagi 10 markah. Ha, itu adalah contoh soalan esei, okey. Esei soalan nak tanya macam mana pembentukan ikatan ion boleh terbentuk. Okey, setakat ni ada apa tanya Umi? Ha, jadi dah boleh lengkapkan modul kita tu. Sekarang ni kalau ikutkan modul tu kita dah habis ikatan ion. Nak masuk ikatan covalent dah ke surat 77. Okey. Ha, so ada apa nak tanya setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okey, so kita 1, 3, 4. Umi sambung sikit lagi ya. Ha, jangan tidur. Ini lah waktu tengah hari. Ha, waktu sedap tidur ni. Okey, sikit lagi kita pergi pada. Okey, kita nak bentuk tadi. Umi stop tadi dekat mana tadi? Okey. Ha, yang ni pun ada dalam kita punya modul tadi kan. Okey, magnesium oksida. Okey, magnesium oksida. Okey, ulang balik saja. Ha, yang ni yang grup Amirah, Azirah dengan Afah buat tadi. Anwah buat tadi. Okey, susunan elektron atau magnesium ialah 282. Okey, ni tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Tinggal ni salah. Tak boleh tinggal. Wajib ada. Sebab 282 ni adalah susunan elektron. Kalau sini Umi ganti dengan perkataan unsur. Boleh betul ke salah? Umi kata susunan elektron unsur magnesium adalah 282. Betul ke salah? Jawapannya salah. Mesti guna atom. Sebab 282 ni adalah milik atom. Susunan elektron 282 ni milik atom. Okey. Okey, dan susunan elektron wajib ada perkataan atom. Oksigen ialah 26. Ha, ni ayat dia. Jadi sini ni, kat sini ni, ini adalah markah pertama awak. Markah pertama. Tapi pemeriksa dia kecari. Ada perkataan atom? Ada tak? Ha, kalau ada baru dapat satu markah. Okey. Atom magnesium sekali lagi. Sekali lagi tak boleh tinggal. Okey, atom magnesium, okey, yang ni sama ada nak guna melepaskan atau menderma tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Dua, kena bagi tahu berapa elektron dia buang. Kenapa? Okey, ni markah ni dia dah buang ni, dapat dah markah. Lepas tu, kenapa pula dia kena buang tadi? Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, menghasil ion magnesium Mg 2+. Jadi kat sini untuk dia lepaskan tu dapat satu lagi markah, mencapai ni dapat lagi satu markah. Ha, ni. Sampai sini tadi markah kedua, lepas tu bawah tu markah yang ketiga. Okey. Ini setengah persamaan kalau dia minta. Okey, atom magnesium melepaskan dua elektron membentuk ion magnesium. Okey, ni setengah persamaan dia. Okey, pergi dekat oksigen pula. Atom oksigen menerima. Okey, mesti ada perkataan atom, mesti ada menerima berapa. Okey, so yang ni dapat pula markah yang keempat. Okey, untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Ha, jadi yang ni dikira sama lah ni. Ha, sama ada dia bagi markah kat atas atau markah kat bawah ni sama. Sebab poin dia sama. Yang ni derma dua, yang ni terima dua, kedua-duanya adalah untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Ha, jadi Umi dah bagi markah kat atas, kat bawah tak ada lah. Okey, seterusnya, okey, itu adalah setengah persamaan dia dan yang ni. Bila yang ni derma dua, yang ni terima dua, jadi satu-satu cukup lah. Jadi satu ion magnesium Mg2+ dan satu ion oksida O2- tertarik antara satu sama lain oleh daya elektrostatik yang kuat membentuk sebatian MgO. So ini adalah markah yang kelima yang ada dalam modul kita tadi. Okey. Jadi kalau soalan terangkan soalan tanya, terangkan pembentukan sebatian magnesium oksida. Ha, 5 markah. Okey, ha, so ni adalah cara dia. Okey, seterusnya kalau disuruh kita lukis pula susunan elektron. Lukis susunan elektron.
bagi sebatian magnesium oksida. Ha, ni kita pun lukis macam ni. Ha, nampak tu? Ni dermakan dia, dia punya elektron yang diterima elektron. Okey, natrium klorida. Okey, sekali lagi. Ha, susunan elektron. Mesti mula dengan susunan elektron atom. Natrium 281, klorin 287. Okey, lepas tu cerita pasal kation dulu. Logam dulu. Natrium kena derma. Atom mesti ada sini. Derma berapa? Satu elektron. Okey, so ni markah pertama, ni markah yang kedua. Kalau Umi tak nak bagi markah kat sini, Umi nak check kat bawah dulu. Ada tak? Umi pun check. Nah, ni pula. Oh, atom klorin dia kena menerima satu elektron. Okey, kedua-duanya ada ni. Mencapai susunan yang ni. Yang ni markah dia satu saja ni. Mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Yang ni pun. Mencapai susunan elektron oktet yang stabil ni, yang ni markah dia adalah sama. Okey, markah dia sama. Jadi kita dah bagi kat atas, tak bagi kat atas, kita bagi kat bawah. Jadi yang ni tadi dia bagi tahu dia terima satu elektron, markah yang ketiga. Jadi yang ni bagi markah ke bawah, yang markah yang keempat. Okey, lepas tu kita pula pasal satu atom natrium dengan satu ion klorida ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat ni membentuk natrium klorida. Ini adalah markah yang ke-5. Okay, sama juga kalau soalan kata terangkan pembentukan sebatian natrium klorida 5 markah. Okey, 5 markah. Okey, so yang ni ada sebiji dalam kita punya modul. Okey, poin yang kena ada. Okey, yang ni kalau dia suruh kita lukis, tengok cara dia. Dia keluar situ, jadi dapat ikatan. Jadi sebenarnya yang ni, ni part ni tak nak tunjuk tak apa ni. Ha, yang ni pilihan. Kalau dalam soalan periksa, kita tak nak tak tunjuk yang ni pun tak apa. Ha, yang penting ialah yang ni. Pembentukan sebatian. Macam mana sebatian tu boleh bentuk. Okay, kalau dalam slide ni ditunjuk kat awak warna lain-lain. Ha, tapi kalau dalam periksa, anak-anak boleh pilih sama ada nak buat pangkah ataupun bulat. Ini adalah pilihan yang kita ada. Okey. Ha, dia ni tak apalah dia boleh berkala-kala gini. Okey. Ha, tu dia punya bilangan elektron. Okey, magnesium klorida. Lagi satu contoh. Contoh yang ketiga dah ni. Okey, yang ni kena bagi tumpuan. Sebab apa? Sebab yang lain tadi semua kita jumpa satu-satu. Awak derma satu, saya terima satu. Okay, awak derma satu, saya terima satu. Ha, dalam kes ni dia special. Ha, tengok baik-baik. Tengok baik-baik. Okey. Untuk magnesium klorida, susunan elektron bagi atom magnesium ialah 282. Okey, Umi ulang sekali lagi. Jangan tinggal perkataan atom 282. Manakala atom klorin ialah 287. Nampak? Kalau magnesium 282, dia kena derma berapa magnesium? Magnesium kena derma berapa? Dia kena derma 2 ni. Tapi klorin boleh terima berapa? 1. Okay. So tengok apa yang berlaku. Okay. So ni tadi markah yang pertama. Markah yang kedua. Atom magnesium, okay, dia kena dermakan 2 elektron dia. Untuk apa Umi? Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Jangan lupa benda ni. Okay, benda ni jangan lupa ni. Sios ni. Mencapai susunan elektron oktet yang stabil ni. Okay, sios ni. Okay, lepas tu kena sebut lah ni. Okay, menderma 2 elektron untuk menghasilkan. Jadi sini atom, dia jadi ion. Okay, betul. Ni markah yang kedua. Okay, lepas tu persamaan setengah dia. Tapi atom klorin dia hanya boleh terima satu sahaja elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Jadi Umi tak nak bagi markah kat atas, Umi nak bagi markah kat bawah. Jadi atom klorin dia boleh menerima satu elektron untuk membentuk ion klorida, markah yang ketiga. Ha, dua-dua ada mencapai, markah yang keempat. Okey, ha, tengok sini, sini derma dua. Sini hanya boleh terima satu. Ha, satu tak tulis pun tak apa. Jadi apa yang berlaku? Ha, ni yang berlaku.
satu ion magnesium dan dua ion klorida ditarik antara satu sama lain oleh daya elektrostatik yang kuat membentuk sebatian magnesium klorida dengan formula MgCl2. Okey, ha, ni poin yang kelima. Jadi sekarang ni kalau tadi kita patah pada natrium tadi, sebenarnya simple je, gini je lah. Na charge plus 1, Cl minus 1, macam Umi ajar dulu. Satu-satu silang. Satu-satu kita pun dapat NaCl. Tapi bila magnesium klorida ni Mg 2 plus, ha, sebab dia kehilangan 2 elektron. Cl minus 1 sebab dia terima 1 elektron. Jadi sini 2, sini 1, silang dia jadi 1, 2. Jadi Mg turun 1. Cl turun 2. Cl turun 2. Jadi formula dia dah jadi MgCl 2. Sebab magnesium ada satu je. Dia derma, tak dia ada satu atom, dia derma dua elektron dah. Jadi klorin nak ambil, kalau mari satu dia tak boleh ambil ni. Dia dah terlebih. Jadi dia kena mari berdua untuk terima elektron tadi. Okay, ha, jadi pendek cerita, elektron ni dia tak boleh duduk kat atmosfera ni, tak ada tuan. Ha, ini, bila ni terima, bila yang ni derma mesti ada orang lain yang ambil. Supaya ikatan tu boleh terbentuk. Ha, dia tak adalah tiba-tiba ada elektron tu, ah saya tak ada tuan, tuan saya tak ada. Sebab tadi magnesium lepaskan saya, klorin tak nak ambil. Ha, benda tu takkan berlaku. Jadi bila ada yang derma, mesti ada yang terima. So tengoklah kalau derma ni dua, yang ni boleh terima sel, dia akan datang berdua untuk ambil. Ha, sebab itulah dia jadilah formula MgCl2. Kalau kita belajar tajuk formula dan persamaan kimia, Umi kata hafal je. Hafal cas, silang. Dapatlah sebatian tu. Hafal cas, silang. Ingat tak? Masa kita belajar kat sekolah, ha, yang ni belajar bersemuka. Tapi hakikat dia, inilah dia. Macam mana cas boleh terbentuk sebab dia derma atau dia terima elektron. Ha, dan macam mana sebatian kita tu boleh dapat formula gini, dia bergantung kepada banyak mana kita kena pakai atau unsur tersebut. Okay. Ha, so dalam kes ni dia jadi MgCl2. Okay, ha, yang ni rupa dia. Bila dia jadi MgCl2, MgCl2, jadi anak-anak letaklah magnesium kat tengah. Sebab magnesium ni nanti dia nak derma sini satu, dia nak derma sini satu. Ha, tapi sini dia mesti dua. Ini dia satu saja. Okey, ini satu saja. Jadi magnesium tadi dia derma kat sini satu, dia derma kat sini satu. Ha, lukis dekat tengah-tengah. Dia mesti macam ni. Okey, ha, tu. Ha, kalau ini pun sama jugalah. Ha, yang ini pun sama juga. Ha, siapa boleh agak ni? Apa formula nanti? Siapa boleh bagi tahu ni? Apa formula dia? Magnesium klorida. Siapa boleh bagi tahu ni? Apakah formula molekul bagi sebatian magnesium klorida? Agak-agak. Magnesium kena derma berapa? Klorin kena terima berapa? Siapa boleh bagi tahu Mi? MgF2. MgF2. Betul. MgF2. Betul. Okay. So ini adalah formula sebatian yang akan terbentuk antara magnesium dengan fluorine. Okay. Itu ayat dia. Okay. Macam biasa balik tulis susunan elektron atom magnesium 282. Susunan elektron atom fluorine 27. Nak sambung tak apa. Tak nak guna dan ni buat dua ayat. Tak ada masalah. Tapi mesti ada atom. Lepas tu cerita pasal logam. Logam kena apa? Kena derma. Derma berapa? Dua elektron. Kenapa? Nak capai susunan. Sios. Susunan elektron oktet yang stabil. Lepas tu nak jadi apa? Daripada atom jadi ion. Okey. Lepas tu cerita pula pasal bukan logam. Atom fluorin. Dia nak kenapa? Dia kena terima. Terima berapa? Terima satu. Bila terima satu jadi apa? Jadi ion Florida lah sini ya. Ion Florida. Okey, untuk apa? Untuk sios. Sama juga. Mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Ha, jadi, bila dekat sini, yang ni kena derma dua, yang ni kena terima satu. Ini ulang balik. This is point number one. Melepaskan point number two. Menerima point number three. Melepaskan mesti sebut. Untuk jadi apa? Atom jadi ion. Menerima pun sama. Atom jadi ion.
Sios, poin yang keempat, dia jadi apa? Yang kelima. Okey. Sini sebab di sini satu, sini kena dua. Okey. Elektrostatik yang kuat, dia pun jadi formula MgF2. Okey. Poin yang kelima. Okey. Ni contoh yang berapa? Yang keempat lah. Okey. So, bila buat gitu, kita pun tengok dia derma situ satu. Dia derma situ satu. Jadi yang ni kena hadir seorang saja. Yang ni tak, kalau dia hadir seorang, dia terlebih satu elektron. So dia kena hadir berdua. Sebab tu jadi Mg satu, F kena dua. Okay, untuk bentuk sebatian. Jadi bila kita nak lukis, kita kena lukis apa kat tengah? Mg kat tengah. Okay, bila nak lukis ni, apa yang kena betul ialah yang pertama ratio. Ratio ni, Mg ada satu, F ada dua. Okey, yang kedua, bilangan elektron setiap petala bersama cas. Jadi yang pertama kena betul ratio unsur. Ratio adalah ratio unsur, kena betul. Maksudnya Mg satu, fluorine tadi dua. Yang kedua kena betul bilangan bilangan elektron dalam setiap petala plus bilang cas dia. Okey, punya bilangan cas tu kena betul. So ini adalah markah pertama, ini adalah markah yang kedua. Jadi kalau anak-anak kena lukis susunan elektron bagi sebatian magnesium fluorida, dua markah. Okey, markah dia Pak Jin ya. Jadi yang pertama ni ratio unsur. Lepas tu kita kena tahu Mg ada berapa, F ada berapa, baru betul. Lepas tu susunan elektron tu kena, dia punya bilangan elektron betul plus cas ni betul, markah yang kedua. Okay, so alhamdulillah kita dah sampai kat sini. Kita tak nak masuk ikatan kovalen. Memang target Umi pun ikatan ion saja hari ni. Sekejap. Keep nak simpan minggu depan. Lebih tahu kat situ. Kita Umi ajar sampai tajuk sebatian ion. Okay, so dah habis dah untuk hari ini. Okay, Umi stop present. Any question? Ada apa soalan ke? Okey, yang dah masuk tu, yang dah masuk tadi semua bubuh dah ke? Ke dah kehadiran hari ni? Semua dah. Dah. Sekejap Umi check kehadiran. Okey, kalau ikutkan sini respon baru 30 orang ni. 30 orang, patutnya lebih ni. Sekali lagi, sekejap, sekejap, sekali lagi, sekejap. Tu yang lama weh. Tak, tak. Sini kat chat. Tadi mungkin awak masuk lambat. Okay. Mi post sekali lagi tu. Okay. Siapa yang baru masuk yang belum isi kehadiran. Okay. Pergi dekat chat. Okay. Mi tengok tadi responder baru ada 30 orang. Kalau ikutkan awak ada 47 tolak Umi dengan Cik Mi Firdaus. Sepatutnya 45. 45? Sikitnya orang masuk hari ni. 45 betul ke ni? Okay. Yang baru masuk ataupun yang tak sempat tadi nak ambil link, okay, ni baru share. Okay, sebelum keluar, isi dulu kat situ. Yang maklum kat Umi, untuk 4MB2 seorang saja, Adrina. 4MB1 ada maklum kat Cikgu Fidaf ke? Cikgu Fidaf? Ada maklum yang tak masuk? Tak ada. Ha, patutnya kita 50. Ni Zahidah ada, ni Zahidah. Ha. Okay, yang tu sebelum left group nanti, tolong isi kehadiran. Okay, ada apa soalan kena tanya hari ni? Ada apa nak tanya? Boleh faham tak?